Selamat datang di Custom Collaboration 2018. Kegiatan seru satu ini adalah kolaborasi lintas komunitas pegiat kreatif dan pemilik brand lokal Indonesia. Pameran ini menampilkan berbagai hasil kreativitas anak bangsa. Misalnya saja, motor custom dari Elders Company 1 ini. Elders Company ini menyediakan jasa custom motor, yaitu mengubah motor buatan pabrik menjadi motor modifikasi yang sesuai keinginan pembeli. Misalnya saja motor Chopperland ini yang sukses di custom dengan gaya vintage, disesuaikan gayanya dengan keinginan si pemilik. Harga motor ini juga terkatrol nilainya menjadi 135 juta rupiah setelah di custom. Kalau masih ingat, motor ini pula lah yang Presiden Joko Widodo naiki waktu touring ke Sukabumi dan sempat viral beberapa waktu lalu. Gimana? Saya udah sekeren Pak Jokowi belum? Karena di sini ya, di custom collaboration ini kita bisa menggunakan motor, yaitu Chopperland yang digunakan oleh Presiden Jokowi ketika kunjungan ke Sukabumi. Selain itu juga kita bisa pakai ini nih, jaket Pak Jokowi, yang mana gambarnya dipaint langsung oleh painter dari Indonesia. Dan tentunya kalau kita bisa foto-foto di sini, bisa juga nih, langsung di-upload ke Instagram. Keren ya. Bukan cuma motor, tapi buat yang suka sneakers, denim, sampai leather shoes, model customnya juga ada di sini. Misalnya saja, Never Too Lavish yang menyediakan jasa melukis di atas sneakers atau jaket denim. Hasilnya, seperti yang digunakan Presiden Joko Widodo saat menyambut Asian Games lalu. Ada juga denim-denim custom yang bisa dibeli oleh pengunjung. Misalnya, denim yang diproduksi oleh Wingman Denim ini. Yang membanggakan, karya anak bangsa ini asli buatan dalam negeri. Pertama, Wingman Denim itu dari Bandung, brand Bandung. Kita handcrafted semuanya di Bandung, di workshop kita sendiri. Dan untuk bahan bakunya, kita ada yang memang itu A sampai Z dari Indonesia. Termasuk salah satunya contohnya jaket ini. Jaket ini tuh dibuat dari Pekalongan. Ini ditenun pakai tangan, hand woven. Terus ini pewarnaannya juga indigo, warna alami semuanya. Dan ditenun di Pekalongan, kita jahit di Bandung, dan sekarang kita display di acara ini, Custom Collaboration. Kolaborasi lintas komunitas yang memadukan fashion, art, ride, and skate ini pun berhasil menarik banyak pengunjung. Ngelihat barang-barang menarik sih, di sini ada kulit, ada jeans, ada boots. Dan kebetulan gue di sini suka sama jeans sama boots juga, kayak gitu. Jadi gue ngelihat barang-barang produk lokal yang gak kalah menarik sama brand-brand luar. Dan di sini yang bagus-bagus dan worth it banget sih untuk dilihat, kayak gitu. Di acara ini, para pengunjung juga bisa foto-foto di berbagai sudut. Bahkan, pengunjung juga bisa mengikuti berbagai sesi talk show yang diselenggarakan oleh LearnX. Edukasi ini akan diisi oleh para ahli di bidangnya. Misalnya, ada Wall of Age yang memberi edukasi seputar denim anatomi. Ada juga Danny Wee seputar brand marketing. Dan ada juga Wak Doyo yang datang dari Kuala Lumpur. Custom Collaboration ini sudah berlangsung sejak tanggal 6 September lalu dan akan berakhir tanggal 9 September hari ini bertempat di Kemang Village Mall, Jakarta Selatan. Enda Tarigan, Atif Aiman melaporkan untuk NET.